Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita menjajal atau mengeksplor jalan pembangunan milik Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Kota Kebangunan. Kita melihat sensasi pembangunan jalan hot mix yang panjangnya lebih kurang 10 kiloan meter, di tepatnya di gerbang masuk lintas tengah Kabupaten Bengkulu Utara. Cukup menarik dan cukup nyaman karena sepanjang jalan yang samping mulus juga sangat lebar karena baru dibangun. Ini membuat kita yang mengendari, khususnya mungkin bagi pengendara motor roda 2, ini cukup nyaman sekali karena jalan hot mix ya. Nah, ini bisa disaksikan dari samping kanan pengambilan gambar kita bagaimana ruas jalan ini baru saja dibangun beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah bisa dinikmati oleh para pengendara baik roda 4 dan roda 2. Dan memang sensasinya sangat luar biasa guys ya. Nah, dan ini sebenarnya tidak lain, kita memberikan informasi bahwa memang pembangunan infrastruktur khususnya mungkin jalan dimanapun, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan kota ataupun jalan desa, memang sarana infrastruktur jalan ini memang sangat dibutuhkan karena memang memberikan kenyamanan bagi lalu lintas pengendara, juga lalu lintas komoditi barang, hasil-hasil pertanian. Apalagi Kabupaten Bengkulu Utara memang terkenal dengan daerah atau kawasan penghasil hasil bumi yang cukup melimpah, mulai dari sawit, mulai dari karet, bahkan komoditas tambang ya, seperti batu bara. Namun memang yang perlu kita tekankan bahwa pembangunan jalan ini akan jauh lebih baik lagi kalau dipelihara dengan cara tidak dilintasi oleh kendaraan yang di luar tonase ya, yang diatur dalam aturan jalan ya. Nah, ini sensasinya. Wah, bisa kita lihat sensasinya seperti apa. Ini rutenya menanjak. Kita saat ini sedang menuju Kota Bengkulu. Nah, menuju Kota Bengkulu yang memang di sini suasananya cukup sepi, jalan lintas Bengkulu Utara Kota Bengkulu. Dan memang jalan ini kalau kita lihat di sekelilingnya masih minim penerangan kayaknya kalau kita melintas di malam hari, karena memang hanya terdapat beberapa lampu jalan yang kita belum tahu apakah masih berfungsi atau tidak. Cuman nah, itu ada satu terlihat. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen menjajal sensasi di kawasan Kota Arga Mamur Bengkulu Utara, mungkin cukup menjadi referensi ya, khususnya mungkin sambil berkendara ria menggunakan motor roda 2. Oke. Nah, kebetulan saya hari ini pulangnya dari aktivitas rutin dari Arga Mamur mau menuju ke Kota Bengkulu, tempat tinggal kita. Oke. Sambil menikmati, kita terus mengeksplor ruas jalan yang sangat mulus milik pembangunan Provinsi Bengkulu. Ini bisa kita lihat. Nah, inilah penampakan di belakang kita bahwa potret gerbang masuk Kabupaten Bengkulu Utara sudah berubah wajahnya. Tampak begitu indah dan menakjubkan. Dan bagi yang teman-teman yang ingin melintasi jalur Bengkulu Kota Arga Mamur bisa melintasi jalur ini karena memang luas jalannya mulus, cus mirip jalan tol. Oke, itu saja informasi kita kepada teman-teman. Mungkin informasi bisa bermanfaat. Terima kasih yang menonton dan jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Ditunggu. Semoga ini bermanfaat dan jika ada yang bermanfaat tolong di subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.